Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Baitul Mal Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ya, jadi ke Pantai Panjang. Jadi di sini adalah apa ya teman-teman ya? Jadi penuh dengan karang-karang ya. Dan juga pasir pantai putih. Saya juga baru tahu teman-teman ya, ternyata di sini ada pasir pantai putih juga ya. Ini dekat dengan tempat tinggal kami ya, padahal gitu. Nah, ini namanya adalah Pantai Pasir Panjang. Dan juga panorama karangnya juga bagus-bagus ini teman-teman. Banyak juga apa sih namanya muda-mudi yang di sini ya. Bagus lah pokoknya. Kira-kira bagus nggak? Tapi pancaran cahaya ya dari sinar matahari depan itu sangat ini ya teman-teman, apa namanya, terang sekali. Jadi mungkin Pantai Panjang ini adalah salah satu kalau kita mau menikmati keindahan sunset ya, jadi bisa di Pantai Panjang gitu ya. Oke, kita lihat panorama di depannya. Nah ini teman-teman, jadi banyak sekali ya. Di sini banyak yang main air, ada yang berenang. Pasirnya berwarna putih. Dan juga yang paling utama yang kita tunggu-tunggu adalah sunset ya. Tuh, sunset ya teman-teman. Bagus sekali ya sunset di sini. Bagus sekali. Batu-batu karangnya juga cakep banget ya teman-teman. Jadi kontras ya dengan birunya laut, batu karangnya juga berwarna putih dan juga ditambah dengan hangatnya sinar matahari sore ya. Di sebelah sana juga banyak yang main air teman-teman, di pantai ya, sama pantainya juga pantai putih. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini masuk gratis teman-teman, cuman bayar parkir aja 2.000. Ini ya salah satu contohnya ya, keindahan batu karang, batu karang dari Pantai Panjang ini. Coba kita turun ya. Saya di sini berada di batu karang yang paling ujung ya. Jadi batu karang yang saya duduki ini adalah yang paling ujung arah lautan gitu ya. Jadi posisinya tuh kalau kita ngeliat ke depan ya teman-teman ya, itu indah sekali lah gitu. Kita menunggu sunset. Nah ini ya, di belakang kita banyak yang orang-orang yang bermain di pasir pantai putih. Merasa itu indah sekali teman-teman ya di Kupang ini. Saya kadang bingung ya, mau ngomong apa tuh kadang bingung gitu. Jadi keindahannya, ketenangannya di Kupang ini tuh nggak bisa diungkapin lah ya dengan kata-kata gitu. Hanya bahasa hati aja yang bisa merasakan lah gitu. Gitu kan. Dan juga tempat-tempat ini semuanya gratis ya, gratis gitu. Ya pokoknya sekarang kita ada di Pantai Panjang. Pantai Panjang itu jadi pantainya berwarna putih ya, pasir putih. Air depan kita tuh hijau. Dan juga banyak batu-batu karang. Nah kalau sore begini tuh banyak sekali muda-mudi ya teman-teman ya, pada main di Pantai Panjang. Jadi keadaannya seperti ini teman-teman. Di sana ada masjid namanya Masjid Al Hidayah. Gitu ya. Di sana ya. Nah ini
matahari sudah mulai setengah teman-teman tenggelam ya. Cakep sekali teman-teman. Kelihatan nggak ya? Harus di-tag dulu mataharinya. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat ya. Coba kita fokus aja deh mataharinya teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa melihat keindahan daripada sunset di Pasir Panjang. Pokoknya top banget ya teman-teman di sini. Karena kalau yang main Kupang gitu kan ya, bisa melihat pemandangan seperti ini gratis, tis. Nah, ini jadi pemandangannya teman-teman. Saya ini berada di Batu Karang yang paling menjorok ya ke laut. Pantai juga bagus. Nah, itu sunsetnya teman-teman. Matahari cuma sedikit lagi, tinggal sedikit lagi teman-teman. Tenggelam dia di lautan. Wah, sudah masuk maghrib ini. Indah sekali teman-teman ya Allah. Masya Allah lah pokoknya. Matahari sudah nggak kelihatan ya teman-teman. Sudah masuk hari Jumat sekarang berarti. Sudah benar-benar enggak ada ya teman-teman mataharinya tuh. Cakep banget. Ini di handphone belum seberapa ya teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat dengan mata langsung gitu, ini keadaan di sini benar-benar mungkin 10 kali lipatnya kali ya keindahannya ya. Kita pulang. Oke, mungkin cukup di sini ya teman-teman ya, perjalanan kita di Pantai Panjang. Nantikan konten-konten berikutnya yang pastinya lebih asik lagi, lebih menarik lagi. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya, agar kami selalu semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Komentar dan like, dan juga jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi yang pertama menonton video dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.